Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kami dalam perjalanan, udah satu hari berangkat dari Jepang menuju ke Ravenna, Italia. Perjalanan kali ini akan menempuh jarak sekitar 9.400 mil laut tentunya, atau sekitar 17.000 kilometer. Jadi perjalanannya akan menempuh waktu sekitar 30 hari. Dari Jepang ke Italia, nanti akan melewati Singapura dulu untuk melakukan pengisian bahan bakar dan juga untuk persediaan makanan yang akan naik di Singapura. Selanjutnya akan masuk ke Selat Malaka, terus ke terusan Suez, ke Mediterranean Sea, lalu ke Italia. Namun sebelum ke terusan Suez, kapal akan melewati perairan Somalia. Jadi sebelum masuk di Somalia, nanti akan ada peralatan-peralatan yang naik di Singapura sebagai salah satu prosedur keselamatan kapal. Yang kita tahu, Somalia ini masih status risiko tinggi untuk kapal-kapal yang melintas di sana. Jadi kita harus mengikuti prosedur keselamatan yang sudah ditentukan. Kru di atas kapal sekarang semuanya warga negara Indonesia. Kita berharap, saya berharap semuanya baik-baik saja, tidak ada halangan, tidak ada rintangan, tidak ada kejadian yang tidak kita inginkan. Karena itu ikuti terus mohon doanya dari teman-teman semuanya. Setiap kapal yang akan melewati perairan Somalia pastinya memiliki tingkat keamanan yang berbeda-beda. Di sini ada material-material seperti kaut berduri yang nantinya akan dipasang di sepanjang sisi kapal, dan besi-besi akan dipasang sebagai pagar atau tralis tangga-tangga naik ke anjungan karena lokasi atau target mereka adalah anjungan. Oh, dia kalau lurus-lurus nggak ini ya? Harus begini baru ya. Seandainya pembajak itu benar-benar naik ke atas kapal, maka semua kru akan bersembunyi di satu ruangan yang di dalamnya sudah ada makanan, ada minuman, ada WC portable, dan ada telepon satelit. Selain itu, pengawal bersenjata juga disiapkan oleh perusahaan, dan ini merupakan yang paling utama bagi kami, karena pastinya pembajak naik ke kapal dengan membawa senjata. Setelah pengawal naik ke kapal, kami akan mengadakan latihan agar semua kru paham betul apa yang harus dilakukan jika terjadi pembajakan. Okay.
Pengetesan senjata wajib dilakukan untuk memastikan semuanya dalam keadaan bagus. Di sini ada 4 unit senjata dengan ratusan butir peluru, 4 helm anti peluru, dan 3 unit rompi anti peluru. Kegiatan di atas kapal sehari-hari berjalan normal, namun semua kru dalam keadaan siap jika mendengar alarm berbunyi. Pada umumnya, pembajak itu bekerja secara bergrup dan bertingkah laku seperti nelayan, berdiam diri di tengah laut sambil mengintai kapal-kapal yang lewat. Namun ada ciri-ciri yang dapat dikenali dari mereka seperti tidak adanya jaring-jaring penangkap ikan dan adanya antena-antena radio yang tidak lazim digunakan untuk kapal-kapal nelayan pada umumnya. Tapi kalau di boot yang di belakang itu ada orang. Setelah 3 hari berlayar di perairan Somalia, hari ini adalah hari terakhir dan sekaligus hari yang paling rawan karena kapal berlayar dekat dengan pulau dan banyak lalu lalang kapal. Akhirnya kapal kami melewati semua perairan Somalia dengan keadaan baik, tidak ada yang terjadi, hal-hal yang tidak diinginkan, dan waktunya untuk pengawal untuk meninggalkan kapal. Kami akan melanjutkan perjalanan ke Italia melalui terusan Suez. Oke teman-teman semuanya, sekian video perjalanan kami pada kali ini. Terima kasih sudah menonton, dukung terus channel ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam pelaut Indonesia.